Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini pagi hari ini saya servis mesin cuci, yang mana mesin ini cuma mendengung saja. Nah, ada dua tabung, teman-teman, yang tidak berfungsi, cuma tabung cucinya. Nah, tabung cucinya ini cuma mendengung tapi tidak bisa berputar dinamonya. Nah, setelah ini setelah saya bongkar seperti ini fisiknya. Nah, saat dinyalakan dia tidak mau berputar, teman-teman, tapi kalau dibantu dinamonya berputar seperti ini. Nah, ini sudah saya masukkan, teman-teman, tapi dia tidak mau menyala. So, teman-teman perhatikan, dinamonya tidak mau berputar. Kalau dibantu dia berputar. Ya. Tapi kalau tidak dibantu dia tidak berputar dan tidak bertenaga. Putarannya tidak bertenaga, teman-teman. Nah, ini menandakan kapasitornya masih bagus. Kapasitor masih bagus, hanya dinamonya yang sudah payah, harus diservis atau diganti. Oke, teman-teman, seperti itu, teman-teman. Ya, seperti itu, teman-teman punya kendala yang sama.
teman-teman, ini penampakan dinamonya. Karena saya tidak begitu paham tentang dinamo, maka saya akan membawa ini ke tempat servis.
Thank you.
Oke, teman-teman, jadi akhirnya sudah jadi, tinggal dirakit saja. Thank you.
semua perlu dengan berapa? Bilang yang punya kasih dulu, ada yang punya siapa? Iya. Politik nggak? Saya import motor dulu aja. Ada. Mending langsung udah ngomong aja. Berapa? Bud, kulit bud. Sudah jadi bud. Pengeringnya bud. Bud, sak dinamo, sak pengeringnya gak kena. Iya, semuanya kena. Pada mau ke tukang servis paling sedikit cuma seribu. Oke teman-teman, mesinnya sudah beres. Jadi ini yang rusak dinamonya teman-teman, meskipun di mesin cuci ini tertulis garansinya 3 tahun, garansi pabrik 3 tahun, tidak mungkin kita di daerah-daerah pelosok-pelosok begini bisa mengklaimkan garansi tersebut, tentunya bakal butuh biaya lebih. Nah, umpamakan teman-teman mengalami hal seperti demikian, mesin bermasalah, mesin cuci teman-teman bermasalah, itu satu kuncinya ya itu teman-teman, perawatannya ya harus lebih ekstra. Jadi kalau di mesinnya tertulis untuk 3 kilo, ya teman-teman usahakan kalau nyuci ya jangan sampai 3 kilo ataupun jangan lebih. Jadi dicicil lebih baik, karena
salah satu kelemahan mesin ini, dinamo ini kan dia belum, apa istilahnya, jangka pakainya tidak lama itu karena itu, karena dia melebihi bebannya gitu. Jadi ya untuk mesin biar awet ya usahakan sesuai dengan standar pabrik gitu. Kalau macam di pabrik dari ketetapan mesin cuci ini 3 kilo ya usahakan jangan melebihi 3 kilo gitu teman-teman. Nah untuk informasi aja, di tempat saya yaitu di Kota Sorong, Kabupaten Aimas, tepatnya Aimas, ini saya dapat dengan harga Rp350.000. Nah, teman-teman mungkin di daerah teman-teman mungkin berbeda lagi harganya. Terus karena saya buka sendiri ya otomatis lebih menghemat biaya. Kalau dibawa ke tempat servis di sini ya untuk jasanya aja sudah 300 ribuan. Belum untuk penggantian spare part seperti ini. Ya paling sedikit ya di atas 500 ribu lah untuk penggantian spare part sama jasa servisnya. Nah, bakal lebih murah kalau dibuka seperti apa? Bakal lebih murah kalau kita buka sendiri, teman-teman. Kita buka sendiri, kita perbaiki sendiri. Memang makan waktu tapi ya setimpal lah dengan hasilnya. Karena di samping mesin kita jadi beres, pengetahuan tambahan tentang mesin cuci kita bakal dapat gitu, teman-teman. Oke, teman-teman. Demikian video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya, video lainnya. Jika teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa like. Terus ada teman-teman yang mau teman-teman tanyakan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.